Welcome to the independent Linga TV channel streaming with news information for you. Seperti kita ketahui bahwa pabrik darah hanya pada diri manusia. Kita bersyukur karena kerjasama dengan Laskar Anggrek dan komunitas yang ada untuk melakukan donor darah yang secara program atau kegiatan dari unit donor darah adalah mobil unit kita yang mendatangi masyarakat. Jadi kegiatan ini dalam rangka supaya jaminan ketersediaan di mana premi tangsel sebulannya itu 1.500 akan kita naikkan menjadi 3.000. Di masyarakat supaya jangan takut mendonorkan darahnya. Karena kita ketahui bahwa 120 hari darah kita akan diperbaharui. Jadi didonorkan atau tidak, maka darah itu akan selalu akan satu siklus. Nah, dengan kita mendonorkan darah berarti juga untuk sehat bagi kita. Karena beberapa hal yang selama ini akan terjadi di dalam pembaharuan darah bisa terjadi. Kemudian juga secara fungsi sosialnya bagi kemanusiaan. Karena pelaksanaan donor darah ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BMI, karena saya lihat di Tangsel ini sangat kurang sekali. Dan saya dengar program dari Wali Kota adalah darah di Tangsel ini gratis untuk respon daripada BMI, yaitu Bapak Dr. Suhara. Kami sangat bangga dan mendukung program pemerintah. Pada rekan-rekan sahabat saya ya, pendonor darah, mudah-mudahan amal perbuatan baik saudara-saudaraku diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak hanya sekali ini akan berkelanjutan, dan kalau perlu 3 bulan sekali kami akan adakan acara seperti ini. Tim kemanusiaan dari Laskar Anggrek ya sudah merencanakan dengan PMI melalui Pak Dr. Suhara, karena kita menekankan memang selamanya banyaknya terjadi bencana di wilayah kita. Jadi, salah satu sisi gerakan kemanusiaan kita adalah dengan jalan memberikan donor darah. Nah, inilah yang kita lakukan pada hari ini, di mana berkesempatan juga dengan di gedung Adin ini yang cukup mewah ya. Di pemiliknya adalah Pak Haji Yoyo. Kami sangat berterima kasih beliau yang memang jiwa sosialnya sangat tinggi. Dari Laskar Anggrek ya, selalu mengadakan inginnya selalu membuat untuk kemanusiaan ya, dan segi sosial. Untuk itu kami terus menggalang ya, dalam rangka mensukseskan juga ya, di mana PMI Tangsel ini sudah mulai banyak perubahan-perubahan ya, mulai dari tingkat gedung dan prasarana, juga pelayanan yang kita lihat ya kan, di mana sekarang juga masyarakat sangat antusias ya, dengan adanya PMI Tangsel yang dipimpin atau memang saat ini sedang digerakkan oleh Pak Dr. Suhara. Itu tetap kami dukung dan kami selalu siap. Setipis saja dong sayang, janganlah kau bimbang. Buktikan kamu perhatian, tebarkanlah harapan. Setipis saja dong sayang, janganlah kau bimbang. Setipis tapi bermakna, harapan terbentang indah. Percuma kamu cantik, percuma orang menderita, ayo berbagilah. Gak tua, gak muda, ayo kita semua berdonor darahnya. Setetes darah kita sungguh.